sebuah legenda vampir yang sangat terkenal, datang dari Serbia. Jauh di dalam hutan Zarosje di Serbia, terdapat kincir air kecil yang berdiri selama 300 tahun. Itu adalah tempat terkutuk di mana penduduk setempat tidak akan mengunjungi saat malam tiba. Karena itu adalah rumah bagi salah satu vampir pertama yang terdokumentasi dengan baik. Apakah Anda pernah mendengar tentang Sava Savanovic? Atau Anda pernah menonton film Kupu-kupu George Kadijevic? Jika belum pernah mendengar sama sekali, maka Anda sekarang akan mendengar siapa Sava Savanovic. Dia adalah salah satu vampir paling terkenal dalam tradisi Serbia dan seterusnya. Selamat datang di Kincir Air Jagodici, rumah vampir Sava Savanovic. Cerita rakyat lokal yang berasal dari akhir tahun 1700 menceritakan tentang banyak korban yang diajak ke penggilingan setelah malam tiba dan ditemukan esok paginya darah mereka terkuras dan ekspresi teror membeku di wajah mereka yang tak bernyawa. Kisah-kisah itu menceritakan bahwa suatu hari setelah satu abad pembunuhan, kutukan dan vampir menghilang begitu saja. Tetapi menurut Dewan Kota Valjevo, kutukan itu telah kembali. Mungkin telah Anda ketahui, legenda vampir tidak dimulai di Transilvania atau Rumania, tetapi sebenarnya dimulai di Serbia. Banyak dari kisah-kisah ini, meskipun sangat terlokalisasi di desa-desa tertentu, sudah ada sebelum pendudukan Utsmaniyah di Serbia, pada abad ke-9 dan ke-10. Pertama kali dunia mendengar kata vampir adalah pada awal 1700, ketika pasukan Austria yang kembali dari penaklukan Ottoman Serbia kembali dengan laporan tentang monster yang bersembunyi di antara penduduk kota dan menghancurkan seluruh pasukan, menguras darah tentara mereka dalam hitungan detik. Pada tahun 1730, laporan pertama tiba bahwa salah satu dari makhluk ini telah dibunuh, dan sebenarnya adalah makhluk fisik. Tentara Austria mengirim seorang ahli bedah militer ke Serbia untuk melakukan otopsi pada makhluk tersebut. Mereka yang ahli dalam pengetahuan vampir tahu bahwa vampir yang diburu orang Austria adalah bawahan dari keturunan vampir. Bibit yang terinfeksi dari pangeran vampir, Sava Savanovic, adalah salah satu pangeran vampir tersebut. Hari-harinya Sava Savanovic, di antara hidup atau mati, tidak pasti. Beberapa mengatakan bahwa dia meninggal karena pembunuhan di akhir tahun 1700. Yang lain mengatakan dia meninggal ratusan tahun sebelumnya, dan periode ini adalah hari raya kedua. Dari sinilah semua itu dimulai. Pada saat yang dianggap sebagian orang sebagai hari raya kedua, kincir air adalah kincir air kecil yang dikelola masyarakat, di mana penduduk setempat akan menggiling dan menyiapkan biji-bijian mereka, tetapi tidak pernah setelah malam tiba. Kisah-kisah itu menceritakan bahwa beberapa penduduk desa yang malang akan tiba di rumah dengan biji-bijian mereka dan menemukan bahwa karung mereka juga berisi kupu-kupu hidup dan biji-bijian itu sendiri entah bagaimana telah membusuk pada esok hari. Dengan asumsi bahwa mereka telah membawa karung yang salah, penduduk desa akan kembali ke penggilingan dan kemudian menemukan dirinya tersesat dan sendirian di hutan pada malam hari. Korban terbaru dari vampir Sava Savanovic. Lama setelah pembunuhan berakhir, penggilingan dibeli oleh keluarga Jagodic dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa insiden. Jika pembunuhan di akhir tahun 1700 sebenarnya adalah pesta kedua, Sava Savanovic sekali lagi tertidur selama berabad-abad, dan selama itu pabrik perlahan-lahan jatuh dalam keadaan rusak. Dengan keyakinan kuat bahwa pangeran vampir beristirahat di bawah fondasinya, tidak ada penduduk desa atau keluarga Jagodic yang berani memperbaikinya karena takut membangunkan pemburu yang tidur di bawah. Pada 2012, pabrik akhirnya runtuh. Dewan Kota Valjevo mulai menerima laporan tentang seorang pria jangkung yang diselimuti kegelapan
mengintai di pinggiran desa, dan tentang suara-suara aneh, geraman, baik hewan maupun manusia, yang datang dari hutan sekitarnya. Pada malam hari, vampir dalam sejarah dunia, ketika wali kota sendiri menyaksikan, seorang pria melayang melalui pepohonan, diputuskan bahwa Safa Safanovic telah bangun, dan pesta baru akan segera dimulai. Peringatan resmi dikeluarkan oleh Dewan Kota Valjevo, agar penduduk setempat mengambil perlindungan yang aman, dan tetap tinggal di dalam rumah mereka setelah malam tiba. Tentu saja ada orang yang berspekulasi bahwa peringatan resmi lebih merupakan tipuan pariwisata daripada peringatan, tetapi orang harus memahami bahwa di wilayah Zarozje, mereka percaya sepenuhnya pada keberadaan vampir, dan pernyataan seperti ini dari Dewan Kota menakutkan mereka, dan sampai ada kepanikan massal. Terlepas dari spekulasi atau sejarah, pertanyaannya tetap ada, apakah kita akan menyaksikan laporan modern pertama tentang wabah vampir? Lagi pula, jika vampir itu nyata, dan cerita tentang tidur berabad-abad di antara pesta itu memang benar adanya, berarti mereka harus bangun suatu saat nanti. Dan beginilah kondisi terbaru bangunan kincir air tersebut. Dalam video kali ini, kita akan membongkar keberadaan makhluk apa yang menunggu di bangunan kincir air Desa Zarozje di Serbia ini. Karena sampai saat ini, masyarakat desa itu tetap ketakutan dengan legenda vampir Safa Safanovic. Buktinya banyak dipasang bawang yang dipercaya dapat menakuti vampir. Tanda salib hingga air suci ditempatkan di bangunan kincir angin tua ini.